Menginap di Polres Metro Jakarta Selatan, Rizky Bilar melalui pengacaranya Hotma Sitompul meminta pemeriksaan sebagai tersangka ditunda. Tentunya Rizky Bilar mengalami kecemasan setelah dicecar berbagai pertanyaan. Bagaimana menurut Hotma Sitompul? Ini simak. Oke, pertanyaannya apa ini? Ya, saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah, dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini, Bang? Apakah akan penanganan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah satu hari dua hari ya. Untuk kondisi Rizky Bilar sendiri di dalam seperti apa? Ya tentu letih sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sementara. Ada berapa pertanyaan tadi, Bang? Itu rahasia. Bang, shock atau gimana, Bang? Shock ya, pas dengar di sini, Bang, malam ini, Bang. Apa tuh? Apakah Bilar akan menangkap malam ini di sini, Bang? Kelihatannya begitu. Ya, saya datang. Kami, kalian semua tahu bahwa kami orang yang suka berdamai. Itu yang dicatat ya. Di dalam pembelaan kami selalu menekankan perdamaian. Cukup ya? Berarti Bilar minta damai, Bang. Pertimbangannya apa? Saya balikkan sama kalian. Apakah kita harus mendamaikan orang atau bikin orang menjadi ribut? Kan punya jawaban sendiri ya. Oke. Bang, kenapa ada perpindahan kuasa hukum, Bang? Kenapa ada perpindahan? Kok tahu perpindahan? Sebelumnya. Makanya pertanyaannya, apakah bekerja sama yang lain? Berarti satu tim ya, Bang? Betul. Bang, ini mau bantu RW apa gimana, Bang Hotma? Sudah memiliki lebih dari 2 tim, sehingga malam hari ini status yang bersangkutan dinaikkan menjadi tersangka. Kemudian rencana tindak lanjut dari penyidik adalah malam hari ini juga ya akan dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka. Jelas, dia bilang sama saya gara-gara selingkuh, Bang. Tapi yang paling berat itu ya kita bicara masyarakat DRT. Jelas, dia bilang sama saya gara-gara selingkuh, Bang. Saya diperiksa sama siapa? Si Lestu hanya mengapa? Apa katanya? Lestu itu hanya foto-foto. Ini selingkuh, si bilang begitu. Di luar hotel itu begitu. Sudah kita, pertanyaan yang sudah kita siapkan, hak jawab ada di saudara R. Berapa ya, pertanyaan, Bu? Ada 9 nggak, Bu? Bocorannya berapa pertanyaan? Iya. Iya. Untuk pertanyaan sudah kita persiapkan, ya. Sudah kita persiapkan. Tunggu saja rekan-rekan, ya. Mudah-mudahan perkaranya sudah bisa terang menderang dan jelas, ya. Fakta sudah kita kumpulkan. Mungkin sedikit menegaskan, malam ini berarti akan ada keputusannya atau seperti apa, Onti? Maksudnya keputusannya di tangan. Keputusan di tangan atau enggaknya gitu, Onti? Keputusannya berapa lama berarti? Ya, nanti kita mengikuti, ya, tunggu saja untuk semuanya pasti lagi proses berjalan. Pemeriksaan sebagai tersangka ini masih dijalani, ya. Masih penyidik masih ada dengan saudara R. Ya, pertanyaan-pertanyaan sudah disiapkan. Nanti kita tunggu saja. Perkiraan berapa lama nanti? Untuk pemeriksaan bisa dibilang untuk pemeriksaan Rizky Bilar bermalam di sini, Bu. Ya untuk sementara nanti kita cek kembali ya ke penyidik ya. Yang jelas hari ini ya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bu, tadi kondisinya gimana, Bu? Kondisi Bilar seperti apa tadi? Luar biasa, teman-teman. Luar biasa, terima kasih, mantap. Terima kasih sudah bertahan.
terima kasih yang sudah memberikan gift. Luar biasa kalian. Luar biasa pegawai capeknya. Alhamdulillah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.